ya kewajiban kita bagaimana, karena ini yang menjadi pemimpin itu sudah ada ketetapan ketentuan Allah. Harus kita memberikan support dan dukungan. Kita berikan support selama tujuannya untuk membangun kepentingan masyarakat kita yang ada di Kalimantan. Kalau ada nggak PR-PR yang akan diminta kepada mereka-mereka? Banyak hal-hal yang masih tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Gubernur, masalah Kota Baru Mandiri, masalah KIPI, ini hal-hal yang menjadi tugas utama dari pemerintah yang akan datang. Masih banyak hal-hal ini, apalagi kita ini kan provinsi baru. Masih banyak hal-hal yang harus kita selesaikan. Kalau konsennya lebih kemana sih, Pak? Ya? Pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya. Itu kewajiban kita. Kewajiban pemerintah untuk memperhatikan itu. Saya rasa tidak. Kita memberikan support dan respon kepada pemimpin yang baru. Apabila cuma macam saya dimintai pendapat, pandangan dan pendapat, ya saya akan memberikan masukan yang positif untuk kepentingan masyarakat. Ya. Pak, tanggal 12 ada keinginan kemana? Ya saya orang Kaltara, jadi saya masih tetap di Kaltara. Ya, aktivitasnya mungkin berbeda. Ya saya ada sudah rencana. Rencana setelah. Ya saya rencana saya sementara kebunnya Pak. Siapa? Pak. Kebun. Mau buat kebun Pak. Ya jaga kebunnya Pak ini. Saya dia mau. Karena sudah tidak ada. Kalau pensiun sudah cukup. Pensiun. Karena pensiun wali kota, besok pensiun wakil gubernur. Ya, baik saya sudah cukup, jadi tinggal jaga kebunnya Pak Haji Amir. Kalau musim Pak Haji Amir kan rencana maju wali kota di Sebatik. Biarlah saya yang amankan di sini. Apalagi musim durian, Pak, banyak kebun durian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.